Arema FC harus coret satu pemainnya yang berlabel pemain asing Asia. Langkah tersebut harus ditempuh manajemen setelah Federasi Sepak Bola Asia keluarkan larangan memakai jasa pemain berpaspor Timor Leste. Salah satu pemain asing Asia Arema FC, Felipe Bertoldo, dicoret dari skuad tim. Pencoretan dilakukan karena proses naturalisasi Felipe dari Brazil ke Timor Leste dianggap ilegal. Sehingga FC melarang klub untuk menggunakan jasanya. Otomatis kontrak itu berlaku, kontraknya Felipe ini bahwasanya. Pasalnya berlaku, kalau nggak salah bunyinya itu apabila ada masalah di paspor Timor Leste, dengan sendirinya kontrak itu putus tanpa kompensasi apapun. Dan itu sudah tahu, Felipe juga tahu. Pertanyaannya soal Felipe, karir sepak bola Felipe di Indonesia, saya pikir kalau di Arema finish, tapi kalau di luar Arema, klub mungkin enggak. Dia kan duit negara, dia punya paspor Brasil. Yang jelas dia harus keluar dulu dari Indonesia, karena dia masuk pakai paspor Timor Leste. Dia segera keluar ke Indonesia, kemudian kalau dia masih ingin berkarir di Indonesia dan ada klub yang mungkin bisa memakai jasanya, ya kenapa tidak? Felipe yang bergabung di Arema sejak pramusim ini merupakan salah satu dari 9 pemain berlabel pemain asing Asia yang tak bisa bermain di Indonesia dengan paspor Timor Leste. Agus Sugiarto melaporkan untuk NET.